Pemirsa, kamusang atau ritual pengantaran bulan bintang masjid di Alor viral di media sosial. Pasalnya, arak-arakan ini dihentikan warga Adang Buom di depan gereja sebagai wujud kebersamaan dan toleransi umat beragama. Kabupaten Alor dikenal kental akan ritual budaya dan adat istiadat serta toleransi antar umat beragama. Seperti halnya ritual kamusang. Ritual keagamaan pengantaran ornamen masjid berupa bulan sabit dan bintang diarak melewati jalan-jalan di kota Kalabahi sebelum ditempatkan di atap masjid Dulolong sebagai tujuan akhir. Arak-arakan dari kota ini pun sempat terhenti di depan sebuah gereja karena dihadang oleh warga di Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Sebagai bentuk tradisi dan hubungan keluarga, mereka pun melakukan ritual khusus di jalan untuk bersama mengantarkan ornamen tersebut ke tujuan. Penghadangan warga Adang Buom dengan menunjukkan sikap penuh toleransi ini pun sempat viral di media sosial. Karena tari-tarian dan solawat dari warga Muslim maupun warga Kristen berbaur dalam arak-arakan ini. Itu acara yang itu suatu ritual yang dibuat di mana menceritakan tentang hubungan darah antara keluarga besar kampung Adang dan keluarga besar kampung Lorong. Yang hadir tadi itu rata-rata dari umat Kristiani dan umat Muslim yang ada di Adang Buom, biasa Adang Buom. Hingga kini warga Alor terus mempertahankan dan selalu memberikan penghormatan pada tradisi lokal dengan semboyan Taramiti Tominuku, yakni tetap bersatu dalam keberagaman. Dari Alor, Dani Manu, Tim iNews melaporkan.